Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kesayangan kita semua, Wasiilatunaa Media Berbagi Ilmu. Sahabat, teks Arab mempunyai karakter unik, diantaranya yakni hurufnya bisa ditambah menjadi panjang. Bagaimana membuat atau menambah huruf itu bisa menjadi panjang? Ikuti video ini sampai akhir, mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Baik, sebelum kita praktekkan, kita persiapan dulu. Kita rubah fontnya agar menjadi lebih besar sedikit, 20 standar 18 sampai 20. Jenis font kita rubah menjadi tradisional Arabic. Kemudian di tombol bawah kanan bawah kita rubah menjadi Arabic. Kita ketik teks berikut, kita akan menulis lafadz basmalah, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian Muhammad Rasulullah, kemudian kita menulis doa Rabbi Fili, Wali Walidayah, Wali jami'i masyayahi, amin. Sahabat Wasiilatunaa, teks sudah kita tulis. Bagaimana untuk menambah huruf menjadi panjang? Perlu diingat nanti cara kerjanya adalah kita tekan shift, kemudian dibarengi dengan huruf J, kemudian kita pindah dengan panah kanan kiri sesuai kebutuhan. Nanti kita akan menambah, kita tekan shift huruf J. Baik, kita akan menambah setelah sin, shift, tekan J. Nah, ini. Kemudian di sini setelah alif lam ar-rahman kita tambahi shift plus J, ar-rahim. Kemudian lafadz Allahu Akbar. Ini tergantung sahabat di posisi mana akan ditambahi. Intinya adalah caranya tekan shift, kemudian tekan huruf J. Rabbi Fili, Yufir. Nah, ini akan kita praktekkan juga untuk membuat nadhom. Para sahabat, ketika kita mengamati teks nadhom, itu kan dalam satu baris dengan baris berikutnya itu terkadang hurufnya kalau normal itu tidak sama. Maka fungsi memperpanjang dengan shift plus J ini dibutuhkan. Untuk itu jangan lupa untuk mengikuti pembuatan teks versi nadhom. Begitulah cara bagaimana kita membuat huruf Arab menjadi lebih panjang. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng bagi yang belum, agar mendapat notifikasi pembelajaran terbaru dari kami. Klik like and share agar orang lain bisa memanfaatkan video ini. Jangan lupa beri komentar dan saran pada kolom saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiilatunaa Media Berbagi Ilmu.